Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bagikan ceramah agama bersama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya, kan teman Ana punya utang ke Ana ya. Ana udah bilangin itu Ana lunasin. Apa antum bilang apa? Ana ikhlasin. Antum ikhlasin. Yeah. Ikhlasin terpaksa atau karena? Insyaallah ikhlas. Ikhlas saya terus. Yeah. Tapi dia tetap kokoh mau bayar. Ana udah bilang ikhlas. Udah gak usah dibayar tapi dia masih kokoh ya. Pertanyaannya, kalau dia bayar itu Ana boleh ngambil enggak gitu? Atau enggak kalau misalnya qadarullah ada yang meninggal, itu beliau masih dihisap enggak atas utangnya itu yang padahal Ana udah ikhlasin? Enggak lah, kalau antum sudah ikhlasin, antum bertahan dengan keikhlasan tersebut. Ya, jadi kalau dia mau bayar enggak usah. Enggak usah. Diterima. Saya sudah ikhlas kok. Iya. Allah sudah tahu saya ikhlas. Jangan diterima ya. Jangan diterima ya. Biar pahala kita berjalan ya. Dibilang kalau kau kasih saya tidak akan terima, tapi saya akan salurkan. Kalau kasih tapi ini bukan untuk saya ya. Dia paksa kasih sudah. Mungkin dia tidak mau, dia maksa-maksa. Ya udah ambil aja. Tapi bilang sama dia, utangmu sudah tidak ada sama saya. Tapi ini akan saya salurkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.